Presiden Joko Widodo memimpin rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang diikuti oleh gubernur dan bupati wali kota se-Indonesia secara virtual. Presiden mengatakan situasi global akibat pandemi COVID-19 yang belum usai, ditambah dengan adanya geopolitik Rusia-Ukraina mendorong terjadinya inflasi yang menjadi momok di semua negara. Tak terkecuali Indonesia, hal yang berurusan dengan BBM ini persis sama yang dialami oleh beberapa negara lain. Dan subsidi BBM yang sebelumnya Rp152 triliun sudah melompat 3 kali lipat menjadi Rp502,4 triliun. Dan jumlah ini untuk kuota Pertalite berjumlah 23 juta kiloliter dan solar 15,1 juta kiloliter setelah dikalkulasikan hanya mencapai awal Oktober. Sehingga di bulan berikutnya bisa meningkat mencapai angka 29 juta liter. Perang yang menyebabkan krisis energi, krisis pangan maupun krisis keuangan atau krisis finansial. Sama juga di negara kita, urusan yang berkaitan dengan BBM. Ini persis sama yang dialami oleh negara-negara lain. Bahkan di beberapa negara, harga BBM sudah berada di angka ada yang Rp17.000, ada yang Rp30.000, bahkan gas di Eropa sekarang ini sudah naiknya bisa lipat 6 kali, ada yang 7 kali. Sehingga apa yang sudah kita tahan-tahan saat itu, subsidi BBM kita agar tidak membengkak lagi, ternyata tidak bisa kita lakukan. Karena memang subsidi BBM yang sebelumnya Rp152 triliun itu sudah melompat 3 kali lebih menjadi Rp502,4 triliun. Ini pun, jumlah yang ada ini pun, setelah kita lihat lebih detail, itu kuota subsidinya itu hanya untuk 23 juta kiloliter Pertalite dan 15,1 juta kiloliter solar. Dan setelah dikalkulasi, ini hanya bisa sampai pada awal Oktober. Kalau sampai akhir tahun, sampai akhir Desember, kebutuhan kita menjadi 29,1 juta kiloliter untuk Pertalite dan 17,4 kiloliter untuk solar. Presiden Jokowi menghimbau jajaran gubernur dan bupati wali kota agar dapat bekerja sama dengan pusat untuk pengendalian inflasi. Dan pemerintah daerah dihimbau untuk dapat membantu masyarakat yang terdampak kenaikan BBM, terutama kepada masyarakat yang sangat membutuhkan. Tim Liputan mengabarkan.